Halo sahabat, kembali lagi di video Deng Blue Monday. Di video kali ini, akan membahas tentang cara install hand di PS3 FW4.88. Untuk dapat menginstal hand di PS3, FW yang digunakan adalah HFW. Bukan menggunakan OFW. Link HFW silahkan lihat di deskripsi. Cara install HFW sama dengan cara install OFW seperti di video sebelumnya. Setelah HFW terinstal ke PS3, konekkan PS3 ke internet menggunakan Wi-Fi atau kabel LAN. Di video ini, saya menggunakan Wi-Fi untuk koneksinya. Sebelum menginstal hand, ada baiknya daftar dulu akun PS3 baru untuk mengaktifasi perangkat PS3 ke sistem Sony. Di tab PlayStation Network, pilih Sign Up. Pilih Create New Akun. Pilih Continue. Pilih negara dan masukkan tanggal lahir sesuai keinginan. Jika sudah, pilih Continue. Selanjutnya pilih Accept sebanyak 4 kali. Masukkan email dan password yang akan digunakan untuk login. Email wajib yang aktif untuk mendapatkan link verifikasi. Dan password wajib minimal 8 karakter dan harus ada huruf kecil, besar dan angka. Jika sudah, pilih Continue lagi. Masukkan ID yang akan digunakan sesuai keinginan. Wajib minimal 3 karakter, maksimal 16 karakter dan harus unik. Pilih Continue. Masukkan nama depan dan nama belakang. Bebas sesuai keinginan. Pilih lagi Continue. Masukkan alamat, bebas sesuai keinginan. Pilih Continue. Tanpa perlu dicentang, langsung saja pilih Continue lagi. Jika sudah semua, pilih Confirm. Apabila akun sudah terbuat, silakan cek email dan klik link verifikasi yang dikirimkan ke email. Setelah verifikasi email, baru akun tersebut dapat sign in di PS3. Ketika muncul notif untuk mendownload aplikasi PlayStation Store, bisa dipilih no saja. Pilih menu akun management. Lalu pilih System Activation. Pilih PS3 System. Lalu pilih Game. Terakhir, pilih Activate System. Tunggu sebentar hingga PS3 berhasil teraktivasi. Pastikan kita menonaktifkan menu What's New yang terdapat di menu System Setting.
masuk ke aplikasi internet browser. Pencet tombol segitiga, lalu pilih menu Tools. Pilih menu Confirm Browser Close, lalu pilih Off. Keluar dari browser, lalu masuk lagi ke aplikasi internet browser. Baru sekarang kita akses situs PS3 Exploit untuk menginstal HEN. Alamatnya adalah http://ps3exploit.com/hen/installer. PS3 akan otomatis mendownload sebuah file dari situs tersebut. Pilih Initialize HEN. Tunggu sebentar hingga HEN terinisialisasi. Lalu pilih Install HEN. PS3 akan otomatis mendownload file PKG HEN. Jika sudah terdownload, pencet O dan PS3 akan otomatis menginstal HEN. Terakhir, silakan restart PS3. Kini menu PS3 HEN sudah tampil dan akan kita gunakan di video-video selanjutnya. Nantikan video-video berikutnya yang masih akan membahas tentang PS3, PS Vita, serta PS4. Last, do it with your own risk. Stay safe. Bye-bye.